Setelah tiga pekan digunakan sebagai tempat isolasi terpusat, Jumat siang, hotel di Asrama Haji Gorontalo tampak sepi dari pasien COVID-19. Tak ada satupun pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di Asrama Haji Gorontalo karena sebagian besar telah dinyatakan sembuh oleh Satgas COVID-19 Gorontalo. Ketua Satgas COVID-19 Bandara Jalaludin Gorontalo, Rami Soleman, mengatakan. Mulai Jumat siang, hotel di Asrama Haji akan ditutup karena tak ada lagi pasien COVID-19 yang dirawat. Ramis menjelaskan pasien COVID-19 yang diisolasi terpusat di Hotel Asrama Haji digunakan untuk pelaku perjalanan. Namun sejak dua hari ini, warga yang diisolasi terpusat terus menurun karena adanya kebijakan penghapusan tes PCR dan antigen di bandara dan pelabuhan. Hari ini kita kosongkan karena sejak dua hari kita tidak lagi ada pemeriksaan anti, swab antigen yang biasanya kedatangan di bandara Jalaluddin <tuh> dan di pelabuhan, jadi eh, kami tinggal menyelesaikan pelaku perjalanan yang terjaring positif Wah, beberapa hari yang lalu. Kita selesaikan dan lanjut isoman di eh, rumah masing-masing di bawah pengawasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bahkan hari ini akan ya, Pak? Ya, hari ini kita tutup per hari Jum Jumat hari ini. Ramis menambahkan selain kebijakan penghapusan PCR dan antigen, penutupan isolasi terpusat ini juga dilakukan karena kasus COVID-19 untuk pelaku perjalanan yang tiba di Gorontalo mengalami penurunan. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo.